Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting RPC Klai ya melalui handphone. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian masuk ke akun MetaMask kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu kalian masuk ya. Setelah terbuka kalian masuk ke akun kalian masing-masing. Nah, di sini kan saya sudah men-setting klien-nya ya. Kemudian kalian klik pojok kiri atas ya. Nah, untuk cara settingnya kalian pilih yang pengaturan. Nah, di sini kalian pilih yang jaringan ya. Setelah itu di sini kalian tambahkan jaringan saja ya. Nah, di sini kalian harus mengisi nama jaringan, URL RPC, ID rantai, simbol URL Block Explorer ya. Bagaimana cara mengisinya? Kalian isi sama seperti ini nih ya. Nah, untuk nama-nama ini yang harus kalian isi sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal copy paste saja. Nah, setelah kalian isi nih ya, tambahkan jaringan, terus sudah diisi nih semuanya. Kalian tinggal klik aja tambah ya, tambah. Maka otomatis klien kalian akan ada di dompet kalian masing-masing ya. Nah, di sini. Nah, di sini jika ada airdrop Klai, kalian tinggal klik, kemudian klik aja terima ya, terus salin nih alamat addressnya ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.